Kali ini gua akan reaksikan penyerasan Marisia. Siapa? Ya. Siapa? Aku nggak tahu. Ini adalah Anwar Hamzah oleh pecinta musik Indonesia, ya. Klip tersebut pun sudah menembus 12 juta penonton. Hapus jejakmu. Oh! Ayo mulai lagi penyerasannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy. Oke, guys, masih sekitaran tentang fingerstyle Indonesia. Kali ini gue akan reaksikan fingerstyle Malaysia. Siapa? Ya. Siapa? Aku gak tahu. Beneran deh, sumpah. Tolong. Gitu loh. Dia juga pernah membuat untuk coveran itu adalah menghapus jejak. Ya, ini dari Ariel. Siapa namanya? Gak tahu. Namanya untuk dari fingerstyle Malaysia ini sendiri adalah namanya adalah Anwar Hamzah. Ya. Jadi ini sebenarnya gini, Bro. Ini sebenarnya gini ya. Sebelum gua baca untuk bacotnya itu sendiri, gua kasih dulu bacotan kecil aja lu sebentar. Ya. Jadi gua ini sebenarnya dapat referensi ada yang masuk di komen gua, masuknya di IG gitu ya kan. Bang, ini kayaknya suara ini. Tolong japrin lagi. Bang, tolong dong untuk versikan itu kita ada namanya Anwar Hamzah. Itu bagus-bagus kok lagu. Ya udah. Oke. Keren sih gitu loh. Keren. Gitu loh. Maksudnya dibilangnya ada yang bisa masuk di IG gue juga gitu loh. Gue seneng banget ya kan. Belum juga dibilangnya gitu loh pas ketika gue buka Anwar Hamzah. Kok di sini? Gue lah cari-cari nih, gue cari-cari di Google. Ya, dia ternyata adalah orang Malaysia, Bro. Nah, ini gue butuh sebenarnya info yang lebih jelas lagi, lebih detail lagi nih dari sini, ya kan? Gitu loh. Buat lo semua bentuk coveran dari Mas Anwar Hamzah ataupun buat teman-teman Malaysia, ya, tolong dong bantu info dong, kirim-kirim ke komen gue, gitu ya kan? Kira-kira Anwar Hamzah ini sendiri siapa, ya kan? Ataupun yang lebih detail juga nggak masalah, masukin aja komen gue, ya kan? Ya, sebelum kita masuk untuk ke reaksikan dari Mas Anwar Hamzah, ya kan? Itu ada Peter Pan menghapus jejakmu fingerstyle cover. Gua harus kupas dulu tentang Peter Pan ataupun menghapus jejakmu, ya. Bacot dulu. Bacot. Tau gak guys, ya kan sekarang ini kan Ariel lagi deket sama BCL. Ternyata untuk kisah lengkap di balik lagu menghapus jejakmu itu sendiri adalah antara Ariel dan BCL. Nih, Ariel Noah itu menyanyikan ulang lagu menghapus jejakmu bersama BCL. Nah, klip mereka berdua ini pun diterima baik oleh pecinta musik Indonesia, ya. Klip tersebut pun sudah menembus 12 juta penonton seminggu setelah dirilis. Sebelum Ariel pernah menyanyikan lagu tersebut, kalau nggak salah di tahun 2007 ya, itu bersama Peter Pan, menghapus jejakmu. Ya kan, sebenarnya lagu itu sendiri adalah untuk BCL. Dalam pertemuan singkat mereka di balik panggung sebuah gigs itu, BCL dan Ariel berbincang mengenai momen masa lalu tersebut. Jadi perbincangan kedua terekam di video yang diunggah di channel YouTube-nya BCL itu tanggal kalau nggak salah bulan Juli tahun 2019, nanti lo cek aja ya. Nah, di awal perbincangan itu sendiri Ariel langsung menodong BCL dengan pertanyaan mahok. Saya mau nanya kenapa waktu itu saya mau minta bikinin lagu kok ditolak? Langsung selanjutnya BCL luruskan kabar tersebut. Ia menyebut memang ingin dibuatkan lagu oleh vokalis Noah tersebut untuk album yang kedua. Nah, jadi waktu itu aku mau bikin album. Terus kamu bilang aku ada lagu nih. Aku nggak akan berani minta lagu sama kamu, kata wanita yang akrab di sapa Umi itu sendiri. Jadi selanjutnya Ariel pun mengisahkan lagu tersebut rencananya akan digunakan bandnya, namun karena warna musiknya yang berbeda akhirnya disingkirkan. Gitu loh. Tapi dinyanyikan bareng lagi dan ternyata enak. Iya. Enak sebenernya. Ya. Oke, udahlah bacotnya ya. Kalau misalnya sekitaran tentang masalah Ariel tentang BCL itu sendiri, kita langsung masuk aja. Gimana kalau misalnya lagu menghapus jejakmu di cover ataupun dari fingerstyle dari Malaysia itu Mas Anwar Hamzah. Langsung aja masuk ya kita videonya ya. Thank you.
Kayaknya dia gak memperkosa lagu nih. Jadi dia kayaknya awalnya sama nih. Iya kan, gue senang nih kalau kayak gini finger style-nya gitu loh. Jadi kalau misalnya memperkosa lagu itu sendiri adalah mengacak-ngacak sehingga versi aslinya itu sendiri terasa berbeda dengan yang di cover gitu loh. Tapi kalau dia, gue rasa sih karena finger style ada clue-clue unik nih sebenarnya. Terus melangkah melupakanmu, pernah diperhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu. Cek guys, sebentar lu lihat ya, kalau misalnya dari jarinya itu sendiri loh, jarinya itu sendiri udah main tek dun dun tek dun. Ini sebenarnya gue ngeliat dari para finger star di Indonesia, gue yakin terima kasih banget untuk para finger star yang telah memberikan konten-konten terbaik untuk kami semua, ya kan. Senang banget gitu loh, mereka bagikan dengan secara rendah hatinya dibagi semuanya. Ini biar ngasih tahu sebenarnya kunci-kuncinya memang ya, untuk dari menghapus jejakmu itu sendiri mungkin hampir semuanya udah pada tahu lah cara genjrengnya itu seperti apa, cara genjrengnya. Tapi ini dikasih tahu untuk cara petikannya, terus cara mainin untuk hammer style-nya mungkin ini keren-keren habis. Ya kan? Sama enak banget lah. Mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Tuh kan ya, ini dia enak banget. Kalau gue bilang dia kayaknya enjoy banget, deng 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 deng, jadi enak. Dan ini sebenarnya kayak apa ya, bagaikan kalau misalnya lu lagi nongkrong, dia main gitar, lu tinggal nyanyiin. Dan gue liat lu dart ya, untuk di videonya itu sendiri dia itu nggak segan-segan untuk ngasih teksnya loh, jadi kita bisa karaoke bareng loh. Ajib nih, mantep. Ku coba untuk lanjutkan hidup, kau bukanlah segalaku, bukan tempat tuh hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Woi, woi, perhatiin gak tadi? Dia kan bisa temen ini loh. Kayaknya ini gitar yang penting ini. Jadi gitar yang main ya. Gila loh, bisa loh. Ini gitarnya bagus apa? Mainnya juga bagus, orangnya bagus. Ditambah dengan gitar yang bagus. Ih. Keren. Jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Ih, enjoy lo, bener lo, asli lo, enak lo mainnya lo. Dia bisa enjoy, menikmatin banget. Gue suka nih dibilang gitu loh, orang-orang tuh yang para cover, meng-cover itu sendiri, jadi menikmatin. Biasanya ada sebagian para konten kreator juga, yang para finger style juga, yang sampai dalam artian dia itu harus dalam artian untuk perhatikan banget kuncinya, dia perhatikan banget untuk petikannya, ataupun dari finger style-nya itu sendiri, caranya dia gitu loh. Tapi di sini dia udah enjoy banget, dan seolah-olah ini lagu gua. Ya walaupun lagunya dari Bang Aril ya, gitu loh. Tapi ini bilang, ketika gua main, ini lagu gua. Soalnya soal gue, jadi gue yang nikmati sendiri, ya kan, semoga lu suka. Ini dia keren abis. Karena segalaku, bukan tempat untukkan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya. Karena segalaku, bukan tempat tuh hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Oh, ayo mulai lagi penjelasannya.
agar hujan menghapus jejakku. Oh, mantap. Mantap, wah gila senyumannya, aduh. Keren. Keren. Sorry, it's DJ. Keren. Gue kayaknya harus kembangin deh pada untuk konten gue ini sendiri. Jadi gue kembangin lagi ya. Jadi apa Alibata di sana punya itu kan, ada Alibata, ada Nathan gitu kan, Pinjam Style. Ini lagi Anwar Amzah. Aduh, keren deh gue kayaknya deh ya. Dan buat lu semua para suhu senior, para Pinjam Style sejati ya. Aduh. Mohon maaf ya kalau misalnya seandainya gue tuh untuk komen tentang masalah sekitaran gitar mungkin agak kurang. Sekitaran gitar ataupun kunci agak kurang, atau sekitaran dari skill itu gue agak kurang gitu loh. Tapi gue hanya penikmat secara reaktor gue, secara reaction gue. Ini reaksi gue. Ini reaksi gue untuk para penyesal. Ya gitu loh. Kalau bisa terlalu wah, memang wah. Ya, anak kenapa ditanya? Gue gak bisa main seperti lu semua. Iya kan? Lu semua jago. Mantep banget, luar biasa. Dan buat teman-teman dari sahabat Malaysia, terima kasih ya. Gua nggak tahu nih siapa yang masuk ke sini ya, entah itu orang Malaysia atau siapa. Tapi gua terima kasih banget ya, terima kasih banget untuk dukungannya. Jangan lupa subscribe dan komennya, loncengnya diaktifkan. Mohon bantu lagi buat teman-teman semuanya. Ayo kumpul untuk sekitar Vincent. Ramein aja komen gua. Oke ya, jangan lupa subscribe-nya lah dan komennya, loncengnya diaktifkan. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can get some.